flexing ke seluruh wajah kamu atau hanya di bagian flek saja. Seperti aku ada flek di bagian sini, aku olesin bagian fleknya saja seperti ini atau ke seluruh wajah kamu. Adapun bahannya yaitu siapkan 1 jeruk nipis atau jeruk lemon. Dan ini serta asam ya, asam Jawa. Asam Jawa ini sangat mudah ditemukan biasanya tempat penjual sayur. Untuk asam Jawanya sekitar segini saja ya. Asam Jawanya segini saja. Terus caranya, jeruk dibelah jadi 2, buang bijinya. Biasanya aku kalau buang bijinya tuh seperti ini, jadi aku ambilin satu-satu dulu ya. Terus aku pakai cubes-cubes kayak gini biar nanti airnya banyak yang keluar dan mudah untuk memerasnya. Setelah itu baru diperas. Nah, airnya sudah habis. Setelah itu baru diaduk-aduk agar air asam Jawa ini tercampur dengan air jeruk nipisnya. Dan ini kurang ya karena asam Jawanya tuh banyak, jadi ditambahin lagi dengan jeruk nipisnya. Kita tusuk-tusuk biar airnya keluar. Pakai saringan saja biar lebih cepat dan mudah. Nah, ini jadi segini, 1 jeruk nipis sudah ada airnya. Setelah itu lalu tambahkan dengan minyak zaitun. Untuk minyak zaitunnya 1 sendok minyak zaitun. Nah, kamu bisa gunakan minyak yang lain. Kalau tidak punya minyak zaitun, bisa menggunakan dengan minyak kelapa. Minyak kelapa yang murni ya. Bisa bikin sendiri atau beli yang VCO itu. Nah, ini sudah jadi, lalu disaring. Disaring dulu. Nah, air yang dipakai untuk mengoleskan fleknya itu yang ini ya, yang murni ini. Kamu bisa oleskan flek di seluruh muka kamu ataupun hanya di fleknya saja. Jadi mana fleknya misalnya ada di pipi, kamu oleskan hanya di fleknya saja. Ini juga bisa untuk memutihkan tangan dan kaki, cuma kamu harus membikinnya dengan bahan yang lebih banyak lagi.
dan bisa kamu simpan di kulkas. Untuk cara pakainya bisa kamu oleskan ke tangan atau ke muka kamu yang mau diputihin seperti ini, lalu biarkan sampai merata dan meresap. Dan ini cara penggunanya, kamu bisa pakai ini di malam hari saja. Jadi ini digunakan malam hari dan tiap malam kamu pakai, keesokan harinya baru dibasuh dengan air bersih. Caranya kamu bisa dengan olesin ke seluruh wajah kamu atau hanya di bagian flek saja. Seperti aku ada flek di bagian sini, aku olesin bagian fleknya saja seperti ini, atau ke seluruh wajah kamu. Keesokan harinya baru dibilas. Dan lakukan itu tiap malam. Dan untuk perawatan siangnya, kamu wajib memakai sunscreen agar fleknya tidak numbuh lagi. Nah, sekian dulu video dari aku. Kalau kalian suka silahkan like dan share ya. Dan bagi kalian pengguna baru silahkan subscribe dulu agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bunda Dora Hermin. Ketemu lagi untuk video aku selanjutnya. Bye bye, terima kasih.